budaya Indonesia itu dasar itu adalah budaya Indonesia. Jadi kalau orang bilang ya si itu artinya apa? Ya kurang ya paham. Silat ini, silatnya bukan silat yang kayak gini, ini bisa terbang, ini jadi praktekin apa dari gesteng ya. Terus jangan dipraktekin bisa kebal banget, enggak ada. Ya. Ini silatnya hanya olahraga, seni, dan juga prestasi. Kamu silat ini prestasi, itu enggak ada nanti bayangannya kebal bacok, enggak ya, atau sesaksi, enggak ada. Kamu untuk mewakili kemungkinan 4 bulan ke depan untuk ada event event dari saya itu levelnya itu internasional. Jadi selama ada di nanti ada yang dari Bali, ada yang dari Thailand, ada yang dari Spanyol. Kelasnya kelas pemula Bu, jadi hanya ikut kejuaraan, tapi kejuaraannya virtual. Nah, tapi harus bagus juga gerakannya, nanti kalau udah virtual baru berakamah. Namanya ini adalah jurus tunggal. Jurus tunggal kalau kamu lihat di YouTube, kamu bisa lihat jurus tunggal itu apa sih, benar gak sih? Nanti ada sama, karena jurus tunggal adalah jurus baku isi, jurus yang dibakukan. Jadi sampai ke luar negeri pun, jadi jurusnya yang akan dilombakan. Enggak tergantung nanti kamu bagusnya gerakan, ya tindaknya gerakan sampai ini ipanya hop ya satu sudah hop bentuknya ini kuda-kudanya harus bentuk rengkuh. Lihat nih apa sih lu? Kalau dalam jenis itu harus tahu dulu kan, jadi dimaknai, jadi anak itu bisa berimajinasi ya. Terus itu satu itu orang mau kudok ya. Tapi jangan diperhatikan nanti yang manisnya, karena ini arahnya ke pernapasan. Ini hanya seni ya, jangan diperhatikan nanti dari sini deh. Wah, nggak boleh ya, nggak boleh. Nanti kalau kamu mau vektor, ada vektor, nanti latihannya vektor ya. Jadi taruh kamu mau pertandingan isi atau mau semi, bebasnya. Oh, kalau mau bebas kamu harus dijelaskan, tapi ini kamu tujuh untuk seni, jangan dicoba hanya alunya apa sih, nanti kamu ini justru buat apa sih ya. Ini juga adalah seni, maksudnya ini lawan menyerang ya. Jangan dipraktekin, sekali lagi ya. Terus, buh, kok, apa ini, gedor, apa ini? Ini bukan niat matahari, tapi ini namanya tepisan, tepisan wajah. Nah, ini dari sini, apa sih, gimana maksudnya kamu itu? Nah, tuh harus tahu, jadi jangan bergerak aja tapi nggak tahu maknanya. Ya apa sih kak? Kita duit. Ini apaan nih? Ini sisir rambut, ya. Ini tepisan sisir namanya ya. Tepisan sisir atau tepisan wajah kalau dari makhluk. Kalau semata dan tepisan sisir. Ini apa? Ini menggedor, gedoran. Indonesia, jadi bahasanya Indonesia. Dan gedorang. Bulu-bulunya juga makan. Jadi bagus. Ya, sekali lagi kita belajar. Di sebelum matian dibiasakan Indonesia. Nanti di rumah kamu bisa lihat di YouTube ya. Tunggal. Ya.
apa sih itu yang kamu akan ikuti nantinya, ya. Kalian lihat, oh begini jurus tunggal gitu, ya. Jurusnya yang namanya jurus baku, perguruan apapun, negara apapun, ya ini jurusnya yang diperlombakan, ya. Kalian bilang sama kamu, ya, kalau jurus ini jangan sampai nggak datang kalau nggak ngapa-ngapain ya, kecuali sakit. Karena jurusnya bertahap, setiap hari akan diperbarui jurusnya. Jadi jurusnya itu ada 100. Wah, 100, tangan kosong, blok, sama toya, tongkat, ini memang bermain tongkat. Yang bermain golok. Goloknya golok pohongan, golok benar. Toyanya rotan. Ya, rotan asli, panjang. Ini kamu bermain rotan. Ya, tapi tangan kosongnya bagus ini sudah aja ya. Ya, latihan yang semangat. Kakaknya ini kakak Kandi, Kandina, ya, yang Kandi, ya. Lama ya, semangat ya, ya, terima kasih.